Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat semua, syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini untuk sahabat yang sudah bergabung, dan selamat datang di channel ini untuk sahabat yang baru bergabung. Surga merupakan tempat tinggal terbaik yang diimpikan oleh semua umat manusia, terlebih untuk yang beragama Islam. Dalam Islam, surga menjadi tujuan atas segala aktivitas yang dilakukan di dunia. Surga digambarkan sebagai tempat yang paling indah di mana luasnya melebihi langit dan bumi. Bahkan keindahan tersebut tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar telinga dan tidak pernah terbesit dalam pikiran manusia. Sebagai salah satu umpama indahnya surga, Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah bersabda dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 23, yang artinya, sungguh, Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga-surga, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di sana mereka diberi perhiasan gelang-gelang emas dan mutiara, dan pakaian mereka dari sutera. Quran Surat Al-Hajj ayat 23. Sungai, emas, mutiara dan pakaian sutera merupakan lambang kenikmatan yang Allah janjikan. Tidak hanya itu, di dalam surga tidak akan ada masalah atau bencana, yang ada hanyalah kebahagiaan dan ketenteraman. Lantas yang menjadi pertanyaan, siapakah orang yang dijanjikan sebagai penghuni surga? Dan apakah kita sudah termasuk dalam sifat-sifat orang yang dijanjikan masuk surga? Berikut 4 sifat ahli surga yang dijelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui firman-Nya dalam Quran Surat Qaf ayat 31-35, yang artinya, dan didekatkanlah surga itu kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tiada jauh dari mereka. Inilah yang dijanjikan kepadamu, yaitu kepada setiap hamba yang selalu kembali kepada Allah lagi memelihara semua peraturan-peraturannya. Yaitu orang yang takut kepada Rabb yang Maha Pemurah, sedang dia tidak kelihatan olehnya dan dia datang dengan hati yang bertaubat, masukilah surga itu dengan aman, itulah hari kekekalan. Mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki, dan pada sisi kami ada tambahannya. Quran Surat Qaf ayat 31-35. Dalam surat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, terdapat 4 sifat ahli surga. 4 sifat tersebut yakni orang yang kembali kepada Allah atau awabin, orang yang selalu memelihara aturan Allah atau hafiz, orang yang takut kepada Allah atau khasyah, dan orang dengan hati yang selalu kembali kepada Allah atau qalbun munib. Untuk mengetahui penjelasan lengkap tentang 4 sifat calon penghuni surga tersebut, maka pada video kali ini, kita akan membahas 4 sifat calon penghuni surga yang sudah kelihatan di dunia. Yuk simak sampai selesai. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol like, share, komen dan subscribe pada video ini. Untuk sahabat yang sudah menekannya, saya doakan semoga semua 22 sahabat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Yang pertama, orang yang kembali kepada Allah atau awabin. Awabin yang dimaksud adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala maksiat yang pernah dilakukan dan senantiasa patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Sa'id bin Al-Musayyib mengatakan maksud dari awab adalah senantiasa mengingat atas dosa yang diperbuat. Kemudian, ia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sungguh-sungguh. Semua orang tentu tidak luput dari dosa. Akan tetapi, orang yang senantiasa menyadari akan kesalahannya, dan kemudian dia berusaha untuk tidak mengulanginya lagi, maka orang tersebut yang termasuk dalam golongan ahli surga. Yang kedua, orang yang selalu memelihara aturan Allah atau hafidz. Sifat yang kedua ahli surga adalah hafidz, yakni orang yang berusaha untuk menjaga segala aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam artian bertakwa dengan menjauhi segala larangan dan menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, hafidz adalah orang yang memelihara aturan Allah dengan mengerjakan apa yang sudah diwajibkan kepadanya. Orang yang memiliki sifat hafidz senantiasa menjauhkan dirinya dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa nafsu terbagi pada 2 kekuatan, yaitu kekuatan menyerang dan kekuatan bertahan. Kekuatan bertahan atau awab berarti kekuatan seseorang dalam mengembalikan persoalan hidup kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan kekuatan menyerang atau hafidz berarti kekuatan seseorang dalam menahan diri dari maksiat serta hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, orang yang takut kepada Allah atau khasyah. Sifat yang ketiga adalah khasyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, orang yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah, sedang dia Allah tidak kelihatan olehnya. Quran Surat Qaf ayat 33. Pada ayat tersebut terkandung makna yang mendalam tentang ketauhidan. Maksudnya adalah orang yang tidak pernah melihat secara langsung, namun ia merasakan keberadaannya dan takut akan siksanya. Orang inilah yang dijanjikan masuk ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khasyah yang dimaksud juga mencakup keimanan seseorang pada kitab suci Al-Quran, Rasul, malaikat, hari kiamat dan takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian ia akan patuh dengan segala perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang terakhir, keempat, orang dengan hati yang selalu kembali kepada Allah atau Qalbun Munib. Sifat yang keempat adalah Qalbun Munib. Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Qalbun Munib adalah kembali dengan taubat dari segala maksiat kepada Allah, dengan melakukan ketaatan, mencintai ketaatan tersebut dan menerimanya. Pada intinya, Qalbun Munib berarti kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan hati yang tulus, kesadaran dan ketundukan akan perintah dan larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Dari penjelasan tersebut, diketahui bahwa terdapat empat sifat orang-orang penghuni surga yang sudah kelihatan di dunia, yaitu Awabin, Hafidz, Hasyah, dan Qalbun Munib. Semoga sahabat semua menjadi salah satu dari sifat ahli surga tersebut, dan kita bersama-sama dimasukkan ke dalamnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala kelak. Amin ya robbal alamin. Terima kasih telah menonton video kami, dan jangan lupa untuk like, share, komen dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.